Oke, teman-teman, kita sekarang ada di warung pojok ya, Bu. Pojok napa niki, Bu? Pojok bandara napa? Pojok bandara. Ngapunten asmane sinten, Bu? Bu Yuli. Bu Yuli. Setiap hari Bu ini buka. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 8. 8 malam. Wah, nanti dilanjut anak. Sampai pagi. Enggak, maksudnya kalau saya kan sampai jam 3. Oh, gitu. Nanti anak jam 3 sampai malam. Bu, tadi dengar-dengar koyo hari lebaran. Bisa diceritakan? Nah, katanya PSBB tapi terus harganya mahal. Yang mahal apa? Sayur, apa-apa yang mahal. Selain sayur juga mahal. Ya coklat sampai nggak ada sih. Rokolan nggak ada. Biasanya bayam itu harga berapa? Biasanya 1.000. Ya. Sekarang 4,5 nggak ada, dagangan nggak ada. Kangkung juga mahal, sama saja. Bu, ini sudah buka berapa tahun tuh, Bu? Piro? Ini kan aku melanjutkan. Betulnya aku cili-cili ini wis enek. Baik. Bapaknya, sekarang bapaknya meninggal, dilanjut anak-anak. Ini termasuk jantir apa sinten? Sinten. Masuk sinten ya? Oh. Sinten. 18 tahun udah ada ya, mungkin ya? Lebih? Lebih. Sejak kecil saya udah ada di sini. Bayar. Kalau kulaan ke Pasar Mango atau Pasar Ribal? Mango. Masih buka ya? Mm-mm. Hari ini buka? Nanti kalau sayur kan bukanya jam 1. Oh, seger-seger sore. Lebih murah. Kalau malam gimana? Malam enggak tahu aku. Kan 24 jam. Kalau di Bal, Pasar Dibal hari ini libur. Libur 2 hari. Kalau sawahan libur enggak? Enggak tahu aku. Gagan toh? Gagan ya. Ya libur. Oh, berarti yang pasar besar yang tidak libur. Mangu buka. Tapi kan ini kan beritanya ya tutup, tapi kan buka. Bu, sedianya warung ini apa saja menunya? Ya soto, pecel, sama sayur ya. Sayur lo ganti-ganti, lodeh, sok oseng, sok terong. Di sini cuma warung sederhana. Oh, masakan Jawa berarti. Oh, kalau harga sekitar berapa, Bu? Murah sih, ini soto cuma 5.000. Mana? Pecel kalau pakai telur ya 7,5. Kalau nggak pakai telur berapa? 5.000. Terus apa tuh masakan Jawa itu berapa? Misalkan satu piring 5.000. Pokoknya kalau tambah telur ya 7,5. Sama. Gorengannya berapa? 500. Murah banget, teman-teman. Terus teh hangatnya itu berapa? 2,5. Berarti standar ya. Masih murah banget dibandingkan dengan Jakarta atau kota yang lain, masih murah di kota Solo. Pentingnya sambung liwet, Pak. Ikut makan. Jualan sambil ikut makan. Terus pinginnya, Bu, piye, Bu, setelah ini kan pandemi, rame enggak? Ya, tartir-tartir. Lumayan. Lumayan. Tapi sebelum pandemi gimana? Rame. Harapannya setelah ada selesai pandemi ini gimana? Harapannya pinginnya ya lancar kayak biasa, diparingi sehat. Jelas itu ya, okay. Yang penting sehat dulu, okay. Anak putra ada berapa? Dua. Udah kerja? Udah besar semua ya. Yang cici di sekolah, Pak. Kelas berapa? STM 2. Oh, STM 2 kelas 2. Berarti di Solo. Kalau STM 2 itu di mana? Enggak, STM sini kok, cuman Adidas ini. Adidas Sumarno. Oh, kelas 2. Oke. Okay. Udah ya, Pak? Udah, terima kasih. Kapan-kapan ditonton. Di mana? Kerjane napa njenengan? Kerjane nggih ngenter iki. Nyoting-nyoting ngenter iki. Ambil-ambil gambar kan dolan-dolan. Aku kok lepoke nang ndi-ndi? Ya ben terkenal no soto anu warung e. Waduh, ngerti mau aku bengesan. Wah. Aku kan nang benges.
Saya ngalami no bu pengese no. Bu sih mah jan. Dan nanti di Panasan TV. Bu. Panasan TV. Di YouTube Panasan TV itu kan. Bila aja pak. Apa tuh meliput makanan, minuman. Ngerti aku mau mak. Dah cari arah pengesan. Apa balen ni pengesan pun bu. Bu ya pinter dagel. Lah ini Bu ada mitra Tokopedia itu maksudnya piye, Bu? Ora TV, YouTube. TV ya TV Jakarta. Ora, napa medeni to, Bu? Loh.